Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan background keyboard seperti semula di HP Oppo. Nah, di sini saya menggunakan HP Oppo Reno 4F, tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan keyboard di HP Oppo saya. Nah, ini dia teman-teman. Keyboard di HP Oppo saya menggunakan background foto dari anak ini. Kemudian untuk mengembalikan background keyboard seperti semula, caranya kita buka aplikasi yang dapat menampilkan keyboard di HP Oppo kita seperti aplikasi WhatsApp, pesan, dan yang lainnya. Di sini saya akan mengetuk di bagian Google pencarian. Nah, setelah itu kita ketuk icon pengaturan yang ada di bagian atas dari keyboard HP Oppo kita seperti ini. Setelah itu kita pilih tema. Kemudian di bagian sini akan ditampilkan berbagai tema dari keyboard HP Oppo. Nah, di sini saya menggunakan yang ini ya teman-teman, di bagian atas yang ada icon checklistnya ini. Artinya saya menggunakan tema ini, tema foto ini, sehingga backgroundnya dia juga akan menyesuaikan dengan yang saya gunakan. Kemudian untuk mengembalikan seperti semula, kita tinggal pilih saja tema default di bagian sini. Caranya kita ketuk saja tema default seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih terapkan dan background keyboard di HP Oppo kita akan dikembalikan seperti semula. Seperti ini teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengembalikan background keyboard HP Oppo seperti semula. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum kita akhiri jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.